Modul RTC ya, ini tipenya DS3231 ya, ke Otsil Studio ya. Nano V5, komnya ini kom 5, baud rate-nya 57600 di menit ke 7 ya, jam 12 menit ke 7 detik ke 5 ya. Baik teman-teman, untuk rangkaiannya sendiri ini kurang lebih seperti ini ya untuk skemanya. Di sini ada modul RTC DS3231 ya. Untuk pin-pinnya ya, ini ada ground, kita hubungkan dengan ground. Kemudian VCC ini kita hubungkan dengan plus 5 volt. Lalu kemudian ada SDA dan SCL ya. Ini masing-masing kita hubungkan di pin Arduino A5 untuk SCL, A4 untuk SDA. Lalu untuk output digital ini kita pakai R1 ya. Di sini D13. Ini kita hubungkan dengan resistor 220 ohm ya. Kemudian ada LED ya di sini, lalu kita hubungkan dengan ground. Oke. Untuk program kita masih menggunakan Otsil Studio ya. Untuk SCADA ini kita sementara tidak menggunakan SCADA dulu. Seperti itu. Baik teman-teman. Ini sudah saya rangkai ya untuk rangkaiannya. Ini ada DS3231 sebagai modul RTC. Ini ada VCC grounding, SDA, SCL sudah saya hubungkan ya sesuai dengan skema. Lalu untuk output digital ini saya menggunakan indikator lampu LED ya. Ini di D13 ya untuk R1. Oke, langsung saja kita hubungkan di USB komputer. Oke. Ini ya, kita langsung menuju ke Otsil. Kita ke instruksi, pencet menu instruksi ini ya. Lalu kita pergi ke utilities, kemudian ada ini WDS3231. Kita pilih yang RDS3231, tarik ke sini, tambahkan satu rang. Kita pergi ke menu instruksi banding ini ya. Ini ada temats, kita pilih saja. Oke, lalu kita pergi ke output digital. Ini kita tarik langsung saja. Oke. Kemudian kita beri label ya, kita menu pilih menu pungut data ya. Oke. Di sini ada output digital R1 ya. Ini kita berikan R1 ya. Lalu kita buat untuk output digital ini menjadi output latch ya. Oke. Lalu untuk setting dari detik ini ya, ini coba kita setting saja ini 5. Di detik ke-5, kemudian menitnya karena ini sudah jam 12 lebih 04 ya. Coba kita setting saja di 7, oke. Kemudian jamnya ini 12. Oke. Kita pergi ke setting ya. Kemudian Nano V5. Komnya ini kom 5. Baud rate-nya 57600. Lalu perangkat kita selaraskan ya. Waktu antara RTC ya. DS3231 dengan yang di komputer. Oke. Kemudian kita kirim dari PC ke PLC. Oke. Lalu coba kita ini coba kita buka ya live datanya. Lalu simulasi secara online. Nah, ini. Ini sudah ini detiknya di 32 ya. Menitnya ini masih ke-5. Lalu untuk jamnya ini jam 12. Sedangkan setting kita ini 12. Kemudian menitnya ke 7. Detiknya ke 5 ya. Ini jadi kita masih menunggu ya. Dari menitnya ini berubah di 7 ya. Menit ke 7. Oke, nanti maka R1 untuk output digitalnya akan menyala. Seperti itu. Oke, ini masih menit ke 6. Kita tunggu.
Oke, ini menyala di menit ke-7 ya. Jam 12 menit ke-7 detik ke-5 ya. Jadi ini akan berjalan terus seperti itu. Oke. Baik, cukup untuk tutorial dari saya untuk cara connect dari modul RTC DS3231 ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.